Apa ada agama yang memperbolehkan caci maki, menghujat, menghina, mengfitnah? Agama mana itu yang perintah? Saya kira tidak ada, kan? Nah, kalau tidak ada, itu loh, kenapa? Orang yang suka caci maki, orang yang suka menghujat, memfitnah, ya, kok diikuti gitu loh. Itu kan cerminan adab yang jauh dari tuntunan Rasulullah. Jauh. Rasulullah itu kan mengajarkan akhlakul karimah wal mahmuda yang mulia itu kan, nah, elok ya. Itu bukan cerminan akhlak yang bagus. Tugas utama Rasulullah itu kan bukistu innama bukistu diutami makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah itu, untuk mengajari umatnya supaya berakhlakul karimah, artinya akhlak yang bagus. Caci maki, menghina, mengfitnah, menyebar isu hoak gitu. Apakah itu akhlak yang diajarkan Rasul? Sekali lagi, tidak. Bukan cerminan aturan Islam. Kalau begitu jangan ikuti. Ya, meskipun itu berjubah lipat 100 jubah gitu loh, gelar yang mentereng sekalipun ya, kalimat-kalimat agama diteriakkan di mana-mana sekalipun, kalau akhlaknya itu menyimpang dari apa yang diperintahkan Rasul, jauhi. Sebab kalau sampean itu mengikuti, ya, hanya dimanfaatkan, hanya menjadi budak. Dan seperti sampean itu naik kendaraan yang dimana supirnya itu mabuk gitu loh. Manalah selamat, manalah bisa sampai tujuan. Kok malah-malah boleh jadi celaka, masuk ke jurang gitu ya, saudara.